Secara gotong royong, belasan staf Komisi Pemilihan Umum Muara Jambi mulai melakukan perakitan kotak suara yang telah diterima 2 pekan yang lalu dari KPU Provinsi Jambi. Setiap petugas yang melakukan perakitan dilengkapi dengan sarung tangan agar kualitas kotak suara tetap terjaga dengan baik. Satu kotak membutuhkan 3 segel plastik yang diperuntukkan 2 segel di sisi bagian bawah dan 1 segel di bagian atas kotak. Satu kotak petugas membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk perakitan. Komisioner KPU Muara Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, dipastikan 1 hari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, seluruh kotak sudah dirakitkan dan siap didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Sementara, untuk logistik yang telah diterima KPU Muara Jambi, diantaranya kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta dan segel kotak suara. Sedangkan logistik yang belum diterima, seperti paku pencoblosan, pena dan lainnya untuk kelengkapan logistik di tempat pemungutan suara. Ya, mulai hari ini KPU Kabupaten Muara Jambi sudah melakukan perakitan kotak ya, dilaksanakan oleh staf KPU Kabupaten Muara Jambi. Setiap anggota yang petugas yang merakit itu kita sudah lengkapi dengan keamanan seperti sarung tangan, ya. Dan kemudian untuk perakitannya sendiri, satu kotak itu kita menggunakan segel plastik yang baru datang tadi pagi. Satu kotak itu ada 3 segel plastik. Muara Jambi, Amrizal Fardi, Bungo TV.